Disclaimer, prediksi yang disampaikan dalam video ini hanya perkiraan dan tidak bersifat mutlak. Video ini bertujuan untuk edukasi, bukan ajakan atau saran ilegal trading dan investasi. Semua aktivitas trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Semua risiko harus diketahui dan diterima. Segala sesuatu yang Anda lakukan untuk trading, selalu gunakan analisa sendiri. Ketemu lagi guys. Ini adalah market ya, yang sudah beberapa hari kemarin, semingguan, kita mengalami down ya, penurunan. Kita lihat sekarang ini hari Senin, ini sudah mulai ada hal baik ya, dimana BTC sudah mulai menembus sekitar 789 juta lebih ya. Kalau dilihat dari presentasenya sudah naik 4%, dan rata-rata ini semua koin naik ya, PEN 3%, ONEIN 6%, AV 13% ya ini ya. Kalau dilihat hampir semua kripto itu mengalami kenaikan ya, berubah menjadi hijau ya. Kalaupun ada yang merah, itu hanya sedikit ya. Jadi rata-rata market sudah hijau. Jadi kalau Bitcoin itu hijau, biasanya altcoin, semua koin, semuanya juga akan mengikuti Bitcoin, yaitu hijau. Dan jika market itu posisinya merah, biasanya juga mengikuti merah. Tuh, Gcoin ya juga merah ya, 4% ya, kemarin mengalami kenaikan, tapi untuk Gcoin sendiri juga naik turunnya tidak pernah sampai 3.000 ke bawah ya. Ya rata-rata kalau mendekati 2.000 dia akan naik lagi ke 3.000, 4.000 sampai 5.000 ya. Sepertinya Dogecoin sudah naik kelas ya. Ya sulit sekali untuk turun sampai di bawah 3.000 ya. Semoga aja dia tetap bertahan di level tersebut ya, bahkan naik sampai tembus 10.000 ya. Ini juga banyak market-market yang sudah hijau ya. Ini hijau semua ya. Ini hot itu sekarang naik 1%-an. Itu harganya sekarang adalah 196 ya. Kita coba akan menganalisa hot ya. Ini adalah analisa yang sudah saya buat ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya, yang posisi hot sekarang kan di harga 196 ya, posisinya belum di atas garis hijau ya, garis yang garis miring ini ya, warna hijau ya, Anda perhatikan warna hijau, garis miring warna hijau. Jika posisi hot itu bisa tembus, menembus warna hijau, dia akan mencoba masuk ke area 2006 ya. Dia akan masuk ke area 2006. Dan nanti warna hijau ini ya akan masuk ke 2006, harga 2006 kalau bisa tembus di warna hijau. Nanti kalau sudah 2006 dia akan naik, jika menembus, bisa menembus di harga 2021, dia akan mengikuti lagi, mencoba untuk menembus di harga 230. Jika dia bisa menembus di harga 230, kemungkinan besar hot akan terbang lebih tinggi lagi ya. Jadi sekarang ini posisi hot itu masih di area di bawahnya garis
miring hijau ya, perhatikan ya. Itu masih di bawahnya itu ya. Jadi masih naik turunnya sekitar segitu ya. Tadi kan 196, sekarang turun lagi jadi 195. Nah, nanti skenario yang terburuk ini ya, jika hot itu menembus area hitam ya, dari miring garis yang miring kan warna hitam, jika dia tembus 126, dia akan mengalami penurunan yang sangat tajam. Jadi harus diperhatikan ya, jika posisi hot itu menyentuh garis merah yang saya tanda ini, menyentuh garis merah, dia akan terus turun sampai sekitar 126. Jika 126 itu ketembus, itu dia akan drop lagi ke bawah ya. Jadi memang posisi sekarang hot itu memang masih di area titik aman ya. Kalau dilihat grafik itu juga masih trennya tren naik. Jadi jika dia posisinya nanti menyentuh garis hijau, dia akan mencoba menuju di harga 206. Ketika 206 terlampaui, dia naik lagi, dia akan mencoba di 221. Dari 221 dia akan coba ke 230. Nah, kalau tembus di 230 dia akan terbang lebih tinggi sekali. Tapi jika posisinya nanti dia turun menyentuh garis merah, itu sudah tanda-tanda ya. Apalagi kalau dia sampai menembus harga di bawah, di harga 126. Nah, itu kemungkinan dia terburuknya akan mengalami longsor yang lebih dalam lagi ya. Tapi semoga enggak aja ya, kita tetap optimis. Apalagi kalau dilihat Bitcoin juga sendiri sudah mengalami kenaikan sekitar 4% ya. Semoga aja HOT juga mengalami kenaikan seperti yang kita harapkan itu ya. Dan HOT ini juga posisi yang sangat bagus sekali ya, kalau Anda mau beli, itu posisi yang sangat bagus sekali ya untuk mendapatkan profit atau dibuat scalpingan ya. Jadi kalau areanya masih belum menyentuh 6 ke bawah dan belum menyentuh garis merah ya, garis merah antara garis merah garis hijau, dia masih berkutat di situ, itu buat scalpingan bagus ya. Anda buat scalpingan aja kalau areanya masih belum menyentuh merah sama hijau ya. Dan titik ini ada juga titik sangat bagus untuk masuk ya. Nanti ditunggu, kalau dia tembus di garis hijau dia akan naik gitu ya. Kalau tembus lagi di 206, 221, 230, dia akan lebih terbang lebih tinggi. Itu aja yang bisa kita analisa ya untuk hotnya ya. Ini sudah banyak sekali ya yang hijau ya. Semoga aja market mengalami kenormalan lagi, bahkan akan naik lagi ya. Kalau Anda lihat di sini sudah banyak yang hijau, semoga aja hot yang barusan kita analisa itu juga mengalami kenaikan lebih tinggi lagi ya, tidak hanya sekian persen tapi bisa lebih sangat tinggi sekali ya. Memang kita harus memperhatikan ya, ini turun lagi ya guys ya. Kalau hotnya ini 194 ya, kalau saya jelaskan tadi ya, catnya semacam itu kalau masih areanya antara dia masih di atasnya garis merah belum menembus hijau, itu buat scalpingnya sangat bagus sekali ya. Memang momen untuk masuk ini juga gitu ya, tapi ya tetap waspada ya. Kalau
seperti tadi cat yang saya jelaskan, kalau dia sudah menembus garis merah ya hati-hati, apalagi kalau sudah tembus sampai garis hitam itu akan longsor di dalam lagi ya. Itu aja update kita tentang market crypto ya. Semoga aja kita tetap selalu cuan dan bisa trading for living ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share-nya.